Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di ujian Minos. Dan kali ini kemarin di server Ori ada yang bilang, "Bang, udah bikin coba Luna Amara di Minos belum?" Nah, ini kita coba. Saya kasih tahu dia, besok saya akan upload videonya. Jadi ini apa ya, janji buat yang di server Ori yang tanya-tanya itu. Oke, kita langsung saja. Waduh. Oke, kita beli satu aja. Ini khusus di line up kedua, jadi formasinya seperti ini. Kalau kalian mau coba-coba ganti formasi, mungkin hasilnya lebih baik, kalian bisa kasih di kolom komentar. Soalnya posisi line up ini sangat pengaruh buat hasil yang akan diperoleh. Kita lihat dulu ini. Oke, sudah satu kali. Ada yang protes kemarin, "Bang, satu kali bang, jangan cepet-cepet." Padahal saya sudah kasih satu kali, tapi kemarin dia apa ya. Oke, itu artefak seperti ini. Kalau saya, kalian bisa coba-coba, dan kalau kalian bisa menemukan artefak yang mungkin lebih bagus, kalian bisa juga share di kolom komentar. Oke, kita langsung saja posisi seperti ini. Dan jangan lupa, wadih, sebentar guys, ini nah ini kalian jangan lupa, ini yang masuk soling harusnya sih. Berapa? Xbox. Nah, salah. Ini sebelum ada. Ini. Pukul nanti. Oke, soling kita rubah apa ya ini? Kita ganti dulu dah. Ganti Xbox. Biar kita dapat resonan 5. Biar nanti tambahan damage-nya jadi 25%. Oke, sudah 25% attack plus HP. Kita langsung saja. Ini auto tidak auto nih, sama saja, soalnya ini tidak apa? Tidak ada ulti. Tapi biasanya saya patokan di sini. Biasanya di 40, ini baru 150-an. Kalau pakai selain Luna Amara, wah ini tuh 30 sudah 170. Biasanya itu di berapa ya, 24 atau berapa, baru 170-an. Ini sudah 180. Wih, apakah bisa 190? Ini kayaknya lebih tinggi dari kemarin, soalnya saya naikkan lagi guys. Kemarin kan ini baru awaken 0, ini di test server kemarin kita gacha Luna Amara itu sampai B10, terus kita ngelarin tinted bisa dapet 3 hero tambahan, sama yang sebelah kiri misi-misi itu jadi awaken. Terus saya tambah lagi, kok kayaknya sangat apa, prospek bagus. Nah ini saya beli di sini. Nah ini saya sampai 52. Yang penting kita ngejar dua hero ini. Malah tadi dapatnya 4, jadi satu langsung dapat,
dan di 5 juga dapat hoki, lumayan. Oke, saya kira sampai di sini untuk line up di Minos, dan kalian bisa gunakan Luna Amara, dan ini hasilnya dijamin lebih bagus. Kita lihat peringkatnya. Oh, peringkat 14. Ini kayaknya sudah pada pakai Luna Amara, guys. Atau belum? Mungkin pada masih pada belum tahu. Oke, buat kalian yang kebetulan nabung, kalian usahakan kejar Luna Amara, kalau bisa full early, lebih ganas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.